Halo Sobat Innofans. Nah, quadcopter drone adalah drone dengan 4 baling-baling yang berfungsi agar drone dapat terbang lebih stabil. Nah, saat ini quadcopter drone yang bagus memiliki ukuran yang cukup kecil dan mudah dikendalikan bahkan oleh pemula sekalipun. Nah, ditambah harganya yang cukup murah menjadikan perangkat ini biasanya menjadi media belajar bagi pemula yang baru mau masuk ke dalam dunia drone fotografi. Nah, untuk itu di video kali ini Teknofans akan memberikan 4 rekomendasi quadcopter drone terbaik di bawah 1 jutaan yang sangat cocok untuk pemula. Nah, namun kami juga akan memberikan 1 tambahan rekomendasi quadcopter drone terbaik untuk pemula. Namun ini hanya sebagai tambahan saja karena harganya yang di atas 1 jutaan. Nah, namun seperti biasa sebelum kalian lanjut nonton video kali ini, kalian jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara klik subscribe channel ini agar kalian selalu mendapatkan notifikasi saat kita update konten-konten terbaru. Nah, namun pada daftar ini kami hanya memberikan review singkat tanpa analisis data maupun statistik yang mendalam. Nah, untuk spek lengkap serta link pembelian kalian bisa cek bagian deskripsi di bawah video ini. Nah, rekomendasi kita yang pertama adalah Visuo Quadcopter Drone XS809HW. Nah, keberadaan drone saja sudah sangat membantu untuk mengambil gambar dengan latar belakang yang cukup luas. Nah, apalagi bila lensa kameranya merupakan lensa wide angle 120 derajat. Tentu hasil fotonya akan makin memuaskan dengan latar belakang pemandangan yang lebih luas dan lebih terlihat keren. Nah, selain tampilannya yang keren dan modern, drone ini juga sudah memiliki fitur altitude hold, headless mode, serta menggunakan sistem kontrol 6-axis gyro untuk pengendalian yang lebih stabil. Selain bisa menggunakan remote kontrol bawaan, kalian juga dapat menggunakan smartphone kalian untuk mengendalikan drone ini. Nah, untuk spek singkatnya, nah, quadcopter drone ini memiliki berat 158 gram dengan beberapa fitur 1K return, 360 derajat rotation, G-sensor mode, headless mode, 6-axis gyro, altitude hold mode, serta mampu terbang sekitar 10 menit dengan jarak 80-100 meter. Kameranya sendiri menggunakan resolusi 2MP dan di pasaran drone ini dibanderol dengan kisaran harga 765 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang kedua adalah quadcopter E58. Nah, pastinya akan sangat menyenangkan bila kalian memiliki drone berkualitas prima dengan harga yang masih masuk akal. Nah, meski drone ini tidak memiliki pelindung baling-baling, namun memiliki berbagai fitur seperti altitude, hold mode, headless mode, 1K return, dan sebagainya. Nah, lalu adanya fitur trajectory flight memungkinkan drone ini untuk bergerak lebih luas dan mudah dikendalikan mengikuti titik yang kalian tentukan. Nah, apalagi produk ini juga sudah dilengkapi fitur rotasi 360 derajat sehingga lebih mudah bermanuver. Drone ini memiliki bobot sekitar 360 gram dengan fitur trajectory flight, 6-axis gyro, headless mode, 360 derajat K-roll, gravity sensor, K-tag, off or landing. Nah, perkiraan lama terbang atau jarak kontrol sekitar 7-9 menit dengan jarak kontrol 80-100 meter dengan kamera 2MP. Nah, di pasaran, quadcopter E58 ini dibanderol dengan kisaran harga 290 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang ketiga adalah JJRC Foldable Pocket Drone H37. Nah, bila kalian memiliki dana terbatas tetapi membutuhkan drone untuk selfie, produk ini cocok bagi kalian. Nah, dengan harganya yang terjangkau, kalian sudah memperoleh drone berkamera 2MP yang mampu memberi kalian foto yang cukup clear. Nah, pengambilan gambar pun bisa dilakukan dengan lebih stabil karena drone ini sudah dilengkapi dengan altitude hold dan 6-axis gyro. Nah, lengan baling-balingnya dapat kalian lipat, tentu memudahkan kalian untuk membawanya pergi kemanapun kalian mau. Nah, tak hanya bisa bersalto dengan fitur 3D flips and roll, headless modenya pun memudahkan kalian mengendalikan perangkat ini. Nah, bahkan drone ini juga kompatibel dengan smartphone sehingga drone-nya dapat dikontrol melalui smartphone kalian.
Nah, untuk spek singkatnya, drone ini memiliki ukuran ketika dilipat 13,5 cm x 6,5 cm x 2,5 cm. Beberapa fitur andalan dari drone ini adalah altitude hold, headless mode, 3D flips and roll, Wi-Fi, FPV, serta LED lights. Nah, perkiraan lama terbang sekitar 7-8 menit dengan jarak kontrol 40 meter. Serta resolusi kamera dari perangkat ini adalah 2 megapiksel dan di pasaran JJRC Foldable Pocket Drone H37 ini dibanderol dengan kisaran harga 648 ribuan. Nah, rekomendasi kita yang keempat adalah Shima FPV Realtime X5HW. Nah, bila kalian mencari drone yang mampu memberi kalian hasil foto ataupun video yang presisi tanpa selisih waktu sedikit pun, nah produk ini adalah solusinya. Drone ini mampu memberi kalian gambar HD yang tajam secara real time. Setiap momen dapat kalian abadikan secara presisi tanpa terhambat atau terdapat jeda waktu sedetik pun. Nah, hasil foto serta videonya juga tidak akan blur karena drone ini mampu terbang secara stabil dengan fitur 6 axis gyro. Nah, kalian juga dapat dengan mudah menentukan ketinggian terbang drone ini secara lebih akurat menggunakan fitur barometer set height-nya. Nah, sudah dilengkapi dengan blade protector, produk ini makin tangguh untuk kalian gunakan. Nah, untuk spek singkatnya, drone ini memiliki ukuran 33x33x11 cm. Beberapa fitur tambahan diantaranya adalah barometer set height, headless mode, 6 axis gyro, serta 360 derajat rolling dan lain sebagainya. Nah, perkiraan lama terbang dari perangkat ini adalah 5-7 menit dengan jarak jangkauan 30-50 meter dengan resolusi kamera 0,3 megapiksel. Nah, di pasaran drone ini dibanderol mulai harga 670 ribuan. Nah, itu tadi adalah 4 rekomendasi quadcopter drone murah terbaik di bawah 1 jutaan. Namun kami juga akan memberikan satu tambahan rekomendasi salah satu drone quadcopter dengan kualitas yang nggak perlu dilakukan lagi. Nah, namun karena harganya yang 1 jutaan lebih sedikit, maka kami memasukkan daftar terakhir ini sebagai referensi tambahan saja. Nah, drone quadcopter rekomendasi pilihan kami adalah DJI Tello. Nah, hal pertama yang wajib kalian ketahui tentang DJI Tello adalah dari segi performanya. Nah, waktu terbang dari mini drone ini adalah 13 menit di udara dengan jarak terbang sejauh 100 meter. Nah, untuk jajaran mini drone, hal itu merupakan waktu terbang terlama dibandingkan yang lain yang didukung dengan baterai lithium ion polymer atau LiPo. Selain itu juga sudah dilengkapi dengan dua antena, di mana antena tersebut dapat membuat transmisi video lebih stabil. Nah, fitur tambahan untuk mendukung performa dari drone ini adalah low battery protection yang memberikan peringatan ketika daya baterai menurun. Selain itu juga terdapat vision positioning system, yakni teknologi pintar untuk memudahkan saat hovering dengan tepat. Ada juga fitur auto take off or landing, yakni untuk menerbangkan dan mendaratkan drone dalam sekali ketuk saja. Nah, adanya fitur electronic image stabilization mampu menghasilkan gambar dengan lebih jelas dan konsisten. Untuk pengolahan terdapat Intel prosesor dalam perangkat ini. Nah, tak lupa ada kamera 5 megapiksel untuk membuat video streaming 720 pixel di smartphone. Nah, selain itu juga sudah terdapat fitur canggih EZ Shot untuk merekam video pendek baik berupa lingkaran 360 maupun dari atas jauh. Nah, di pasaran DJI Tello ini dibanderol mulai harga 1,499 jutaan. Nah, itu tadi adalah 4 rekomendasi quadcopter drone terbaik di bawah 1 jutaan. Nah, sekali lagi di video ini kami hanya memberikan gambaran saja tanpa menggunakan landasan statistik maupun komparasi ilmiah dengan metode apapun. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini.